Cari siapa? Rani ada, pakcik. Cincin ni siapa ya? Saya kawan dia. Maaf, dia tak ada. Tak ada? Tak ada. Dia ke mana? Dia keluar. Agak-agak pukul apa dia balik, pakcik? Entah, saya tak tahu. Dia pergi mana, pakcik? Encik, saya hanya pengawal keselamatan rumah ni saja. Bukan bodyguard dia. Tak apalah kalau macam tu, pakcik. Terima kasih. Sama-sama. Syaf? Syaf? Mama bukan nak marah Syaf. Benda dah nak jadi. Mama faham. Syaf tak minta, kan? Cuma Mama nak tahu, Syaf sihat ke tidak? Syaf, jawablah Syaf. Itu pun kalau Syaf masih anggap Mama ni Mama Syaf. Syaf malu. Syaf malu, Ma. Syaf, Syaf datang rumah Mama sekarang? Kita bincang? Kita orang dah putus. Syaf, setiap masalah ada penyelesaian. Syaf datang rumah Mama dulu, okey? Kalau Syaf tak larat nak datang rumah Mama, Mama datang rumah Syaf, boleh? Syaf, jawablah Syaf. Janganlah macam ni, Syaf. Ma, boleh tak Syaf datang esok? Iyalah, Mama faham. Syaf rehat dan tidur dulu, okey? Mama tunggu Syaf esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rush, duduk Rush. Ma, buang masa je tunggu orang yang takkan datang ni, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syaf. Mari duduk sana. Sekarang Mama nak Rush bagi tahu Mama. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Ma, nak cakap apa lagi, Ma? Seriously, Raj memang tak tahu apa-apa, tak sedar apa-apa pun apa yang berlaku pada malam tu. Tak sedar, konon. Silakan orang, pandai pula. Raj, duduk, Raj. Nak duduk buat apa, Ma? Nak bincang? Banyak bincanglah. Cakap pun bukan nak percaya. Cakap benda yang logik sikitlah. Ingat apa? Kita orang semua budak kecil ke apa? Ha? Eh. Yang kau ni tak puas hati dengan aku kenapa? Memang aku tak puas hati dengan kau. Sebab kau tidur dengan tunang aku sekarang ni. Eh. Eh, hey. Kau ingat aku adab sangat nak tidur dengan bakal bini kau ni? Eh, mulut kau jaga sikit. Aku letup muka kau sini, eh. Apa nak jadi dengan korang berdua ni? Mama ajar korang macam ni? Rush? Rish? Ada tak Mama ajar macam ni? Ma, yang Mama manjakan sangat anak pungut Mama ni kenapa? Kurang ajar kau, Rush. Ma, jangan. Jangan, Ma. Ma, jangan sebabkan Syaf, Mama dengan anak kandung Mama jadi macam ni. Syaf tahu Syaf siapa, Ma. Maafkan Syaf, Ma. Halalkan makan minum Syaf. Syaf?
Tunggu, Syaf. Syaf, Mama nak kamu kahwin dengan Raj. Gila. Ini semua mengarut semua ni. Takkan aku nak kahwin dengan perempuan yang 4 tahun lebih tua dari aku? Kakak angkat aku pula tu. Aku nak bagi dia makan apa? Jatuhlah saham aku macam ni kalau semua orang tahu aku dah kahwin. Ini mengarut semua ni. Jauh nampak? Macam mana birthday party Rania hari tu? Rugi sangat Zara tak dapat pergi kan? Mesti best. Tak pergi pun tak apalah. Apa dia? Rush cakap apa tadi? Zara tak dengarlah. Dia cakap tak best pun. Tak best tahu. Ya ke? Semua orang cakap happening je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau? Awak sihat ke? Awak call ni sebab nak cakap apa? Kalau awak tak ada benda nak cakap, saya letak sekarang. Saya nak jumpa awak sekejap boleh? Please. Okey, kat mana? Biasa. Weh, cepat lah. Weh, ambil dulu jalan dulu. Sabar, kejap. Okey, bro. Jumpa nanti. Right. Tu apa hal lu? Dah. Jom lah, tengok. Hey. Kau okey tak ni? Dari tadi aku tengok kau asyik mengelamun je. Fikiran kau tak melayang ke mana-mana dah aku tengok sekarang. Alah, ini mesti kes serabut tak tahu nak pilih mana satu kan? Zara ke Rania? Kan? Okay. Kan? Rania tu aku punya, okey? Kau jangan main-main. Dah sejak bila pula dia jadi kau punya? Tak tahulah aku tengok ejen dia sekarang. Alamak. Eh, Chad. Kau okey tak ni? Kau okey tak ni? Okey? Okey? Serius lah. Betul lah. Tak ada kena-mengena pun antara hidup ataupun mati. Lah. Ke situ pula sekarang ni. Chat. Kalau kau ada masalah, kau share lah dengan kita orang. Manalah tahu kau kawan-kawan kau ni boleh tolong. Ha? Muram daripada tadi. Relax lah. Betul kau nak share? Betul kau orang boleh tolong aku? Ha? Okey.
sekarang ni, bila kita nak siapkan assignment kita? Lah. Pasal assignment ke? Aku ingat pasal apa lah tadi. Eh, sabarlah. Deadline kan jauh lagi. Kita pergi enjoy dulu. Malam ni kita clubbing. A plus. Baik. Baik. Enjoy-enjoy kak. Boleh tu memang boleh. Tapi sekarang ni, tak tahulah pun Aina tu macam mana kan. Orang tiba-tiba dia minta awal. Siapa susah? Kita susah, bro. Ha, okey. Macam ni. Minggu depan kita start. Minggu ni, kita research lah cari bahan apa yang patut. Macam, okey. Cantik. Malam ni kita start. Tapi sebelum start, kita pergi makan dulu tak? Lapar lah. Tolong lah pergi makan dulu. Yelah, kau tu je kerja kau. Lapar. Badan macam ni juga. Eh, tengok sekarang ada masa lah sekarang. Alamak, apa dia lah. Kau ni kalau bercerita, masa lah apalah. Eh, betul lah apa. Kau cakap betul lah apa ni. Alah. Eh, Cat. Tunggu sekejap. Nanti I call you, okay? Kita jumpa kejap lagi, kan? Okay. Bye. Hai, Zara. Seorang je? Firaj mana? Entahlah. Dah lama Zara tunggu. Tiba-tiba tadi, Firaj call cakap nak kena keluar dengan classmate dia. Ada assignment lah, apalah. Penat je Zara tunggu. Zara, you have to know one thing. Lelaki yang macam Firaj tu, of course dia nak perempuan setanding dia. Cantik, glamour, hot. Macam I, kan? Tapi tak adalah nak cakap I ni minat dia ke apa, langsung tak. I nak tolong you je. Lagipun, I kan banyak boyfriend. So, I tak heran lah setakat Firaj. Zara tahu. Zara tak seksi, tak cantik, tak vogue. Zara, benda tu boleh adjust. Don't have to worry, okay? Ada ni, adalah jalan. Ya? Yeah? Macam mana? Saya minta maaflah. Kalau saya berkasar dengan awak, saya keluarkan kata-kata kasar dekat awak semalam. Saya dah lama dah maafkan awak. Awak masih marah saya lagi ke? Saya dah penatlah nak marah-marah lagi. Benda dah terjadi, kan? Bukan ada mesin yang boleh kembalikan zaman-zaman lampau. Ketentuan Allah semua ni saya redha je. Awak setuju ke nak kahwin dengan adik saya? Kenapa tak dengan saya? Awak tak boleh terima saya balik ke? Awak tak ingat janji-janji kita yang dulu? Syaf? 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 Syaf Harish.
tolong lepaskan saya. Bagilah saya peluang. Kali ini saja. Saya sayang sangat dekat awak. Arif, tolong. Saya minta tolong sangat-sangat. Sebuah mimpi, ada sebuah harapan, ada sebuah kisah yang tersimpan. Ku berlari bila arusku terjatuh. Esok kalau nak jumpa Firaj, pakai macam pakaian yang ajar tadi tu, okey? Tahu. Terima kasih Rania sebab dah tolong Zara. Small matter. Kau nak pergi minum dulu tak? Zara belanja. Sorry, tak boleh. I dah janji kawan I nak pergi kelab. You nak join? Okeylah. See you. Good luck ya. Kesian kau, Zara. Pergi cari timba. Bukan. Bukan abang. Adik yang nak kahwin. Firaj. Ya. Dah jodoh. Nak buat macam mana? Oh, iya ke? Berapa semua? Itu termasuk kos pelamin? Rasanya pelamin tak perlu kot. Baiklah. Nanti besok saya sediakan cek. Boleh, boleh. Okey, bye. Ma. Tolong batalkan perkahwinan tu, Ma. Rish. Rish kan dah putus dengan Syaf. Saya tahu, tapi saya boleh sambung balik dengan dia, Ma. Rish, Mama buat ni sebab maruah. Rish taklah Mama malu, kan? Kalau orang tahu adik Rish mengandungkan anak darah orang. Saya boleh jadi ayah untuk anak tu, Mama. Astagfirullahalazim, Rish. Mana boleh anak benih adik kamu dibinkan atas kamu? Macam mana pun anak tu akan tetap dibinkan dengan Abdullah. Mama. Mama tahu kan saya sayangkan Syaf macam mana? Mama tahu kan? Mama cakap dengan saya, Mama. Kenapa semua tak nak faham perasaan saya ini? Mama tahu, Rish. Mama faham. Rish, anak Mama kuat, kan? Dah, jangan nangis. Mama tak nak tengok Rish nangis macam ni. Kalau Rish sayangkan Mama, Rish ikut cara Mama, ya? Demi maruah Mama. Thank you.
Zara. Macam mana boleh jadi macam ni? Rush suka? Suka. Suka. Cantik. Cantik sangat. Tapi Zara, ini college. Bukan kelab. Kalau kelab bolehlah nak pakai macam ni. Malam ni pergi sekali ya. Nak pergi? Kita ada game baru. Kenapa dia pakai macam tu? Sumpah kau ni. Akulah. Eh, korang. Aku pergi kereta jap. Ambil handphone. Okey. Ejek. Kau nak apa ni? Entah, kau ni dah lah memilih. Macam biasa jelah kau orang tahu kan. Okey okey. Biasa. Syaf. Syaf. Syaf, nanti dulu Syaf. Lepaslah, malulah orang nampak. Tolonglah, tolonglah jangan kahwin dengan Rush. Saya sayangkan awak. Saya tak boleh hidup kalau awak tak ada dengan saya. Awak tahu kan? Saya tak nak, faham tak? Oi. Oh, ini drama ni. Tengok je. Tak, saya tak kisah apa nak jadi. Jadilah lepas ni. Sekarang ni saya nak awak terima saya balik. Itu je awak. Tolonglah. Tak, saya tak boleh tak awak faham. Tolong. Saya tak akan lepaskan awak. Saya rindu. Lepaslah. Apa hal pula diorang ni? Kata dah putus. Ini dah macam gila talak. Eh, tapi kahwin pun belum. Tak naklah. Tolonglah lepaskan. Kenapa? Apa salah saya? Awak tak salah apa-apa. Awak faham tak saya ni dah tak suci. Lelaki sebaik awak ni memang tak sepatutnya kahwin dengan perempuan kotor macam saya. Tolonglah faham, Rish. Tak, sekarang awak ikut saya. Kita kahwin! Oh! Sorry, tak sengaja. Eh, hey, apa masalah kau? Hah? Ini antara aku dengan dia tau. Kau jangan nak tunjuk hero lah kat sini. Eh, tak kisahlah hero ke apa ke. Dah aku tahu sekarang ni, dia ni bakal isteri aku. Aku hajam kau. Eh, kira adil eh. Kesatu aku satu. Kita pergi mana? Terima kasih. Kalau orang lain boleh tolong juga. Om Syaf, masuklah. Eh, apa duduk terjegat kat situ lagi? Mari masuk. Masuk. Syaf duduklah dulu, okey? Mama nak ke dapur. Hah? Mama, Syaf tolong Mama dekat dapur, eh? Boleh sangatlah tu. Jom. Syaf, tak apa bagi Rush tolong. Eh? Ada banyak lagi ke, Syaf? Rish, apa lagi yang tercongok kat situ? Mai makan sekali? Tak apa lama saya tak lapar lagi, Ma. Farish. Mai, makan. Tapi tak mau.
Syaf dah buat ujian darah? Esok, Mama. Harap-harap tak ramai orang, kan? Yang Syiraj ni pula, entahlah. Dah buat ke belum, Mama pun tak tahu. Tak apalah, nanti Syaf tolong tanyakan. Yalah. Tapi Syaf cakap elok-elok dengan dia tau. Jangan sampai gaduh pula. Okey? Ma, ada orang telefon. Syaf, nanti dah siap datang depan, ya? Yalah, Mak. Saya tak sangka awak betul-betul nak kahwin dengan Rush, kan? Jadi kejadian malam tu memang suka sama sukalah. Nanti saya tak habis cakap lagi. Lepaslah, sakitlah. Sakit? Ha? Macam itulah sakitnya hati saya sekarang, tak? Kenapa awak tak bunuh saya saja? Senang sikit awak nak kahwin dengan dia. Hey. Kau ni apa hal ni? Ha? Kacau bakal bini orang? Kau besar. Kau apa hal? Syaf, dah siap dah? Sikit lagi, Ma. Selama ni? I jumpa korang kejap lagi, ya? Eh, kau tanya kau ni? Buat apa cari aku? Apa yang kau dah buat pada aku pada malam tu? Ha? Firaj, sepatutnya aku yang tanya kau tahu. Dahlah kat rumah aku. Kau ni muka memang tak tahu malu, ya? Oh, pandai nak sekolahkan orang. Eh, dah aku tahulah ini semua kerja kau, kan? Engkau nak jerat aku, tapi Syaf yang kena. Syaf? Siapa Syaf? Aku tak kenal Syaf. Kau yang kenal dia, kan? So, kau tanya dia. Mana tahu dia ke yang nak jerat kau? Aku tak tahu, eh. Aku beritahu kau, eh. Syaf tu bakal kakak ipar aku. Bakal kahwin dengan abang aku. Sekarang ni engkau dah hancurkan semuanya. So, apa kena mengenai aku? Aku nak kau tolong aku. Tolong apa? Kahwin dengan kau? Please, I'm still young. Sekarang ni aku nak kau tolong aku. Tolong buat pengakuan dekat mak aku, abang aku dengan Syaf. Aku nak tolong aku tak nak kahwin lagi. Aku masih muda. Aku nak enjoy macam kau juga. That's your problem, not mine. Thank you.
Nantilah. Ni aku nak minta tolong kau ni. Kenapa tak tanya Rania aja? Kau ni kenapa Zara? Oh. Okey. Kau ingat selama ni aku bercinta dengan Rania? Macam tu eh? Tolonglah Zara. Ni. Aku nak bagi tahu kau eh. Dekat dalam kolej ni, aku cuma ada seorang je kawan perempuan. Kau tahu siapa? Kau lah. Betul. Betul lah. Cari Zara, nak apa? Lupa pula. Ni lah, assignment ni. Tak faham. Kau okey ni? Zara okey? Betul. Zara ni kau pakai macam ni pun okey apa? Ya ke? Ha. Riana cakap Zara nampak kolot. Apa? Kolot? Macam ni kolot. Zara. Kau dengar pesanan aku ni. Biar jadi diri sendiri. Jangan hipokrit. Nanti orang tak suka. Nanti orang lagi benci. Ha. Ni cepat. Senang je ni. Rishma. Tak apa. Mama pergi cari dia. Saya tak tahu nak pilih mana. Yang ni cantik, yang ni pun cantik. Awak rasa? Yang ni cantik tak? Syaf okey je lah mana-mana. Korang berdua ni dah book ballroom hotel ke belum? Hotel? Hotel. Yelah, habis tu nak buat kat mana pula? Tak mahal ke? Tak apa, awak relax je. Lain semua Mama sponsor, kan Mama? Cepatlah pilih. Saya bening dengan pilih ni. Semua cantik-cantik. Ini okey juga. Kan? Ha, Mama kata ni cantik. Yang ni? Syaf suka tak? Okey juga. Kita boleh mulakan lah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Tuan? Maafkan kami, Puan. Ini rumah Faris Ashad bin Fakrul. Ya, saya. Dia anak sulung saya. Kenapa, Tuan? Puan diminta kita datang ke hospital kerana anak Puan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ya Allah! Puan! Puan! Mama! 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 Tuan, macam mana keadaan abang saya, Tuan? Keadaannya sangat